Emosi istri minta cerai, seorang suami di Tangerang nekat menusuk wanita yang dicintainya ini dengan senjata tajam. Korban yang luka parah dilarikan warga ke rumah sakit. Di mana? Di mana? Dia bawa tangga dan pertama bawa motor. Warga Kampung Duku, Kelurahan Sudimara Selatan, Ciledug geger. Salah satu perempuan warga mereka menjadi korban penusukan hingga terluka parah. Peristiwa mengenaskan ini bahkan terekam kamera pengawas warga. Anak korban yang melihat kejadian sadis ini sontak histeris dan berteriak meminta tolong warga sekitar. Takut warga berdatangan, pelaku kabur sambil membawa pisau yang digunakan untuk menusuk korban. Sementara dalam kondisi terluka parah, korban Fitri Aryani dilarikan warga ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Yang teriak siapa, Bang? Anaknya. Oh. Anaknya. Teriak dia, ya kan. Keluar lagi ya, pas saya masuk nih ya, udah kagak ada sih ini ya, si pelaku. Menurut keluarga, pelaku tak lain adalah suami korban. Sang suami diduga emosi karena korban minta cerai karena tak kuat dengan sikap suaminya yang kasar dan kerap melakukan KDRT. Si suami ini melakukan penganiayaan terhadap istrinya dengan menggunakan senjata tajam sehingga si korban atau istrinya ini mengalami luka-luka di beberapa tubuhnya. Kemudian dari saksi atau anak-anaknya menghubungi kami ke Polsek Ciledug. Kemudian kami melakukan TP/TKP dan membawa korban ke rumah sakit Sariasi untuk dilakukan perawatan. Hingga saat ini korban yang sempat kritis masih dalam perawatan di rumah sakit. Sementara polisi Satuan Reskrim Polsek Ciledug masih melakukan pengejaran kepada pelaku. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.